Jawa Tengah, Kombes Pol Saka Kebayun, dan hari ini memimpin rilis kasus tersebut. Rekan-rekan sekalian, dengan kejadian ini begitu juga viral, kemudian Bapak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung memerintahkan kepada Dirkrimum untuk membuat tim gabungan dengan Polresta Pati, sehingga dalam waktu dekat ataupun tidak lama kasus ini bisa terungkap. Gimana kejadiannya? Kami langsung saja menyampaikan. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 2 WIB, di mana tempat kejadiannya adalah di Desa Soko, Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dari kasus ini ada 4 korban, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka, di mana mereka dirawat di RSUD Suwondo Pati. Yang meninggal dunia adalah saudara BH 52 tahun, pekerjaan wira swasta dengan alamat Kemayoran Jakarta Pusat. Yang bersangkutan sudah dimakamkan di daerah Kerawang. Kebetulan adalah tempat keluarga dari istri korban. Kemudian yang ketiga adalah luka-luka adalah SH 28 tahun sebagai supir. Adapun lukanya adalah robek di kepala, di telapak kaki dan pelipis, serta memar di dada kanan. Korban luka yang kedua adalah KB umur 54 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Kabupaten Tegal, dan lukanya memar di kedua mata, kemudian luka lecet di tangan. Yang ketiga adalah AS umur 37 tahun, alamat di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Adapun lukanya adalah luka di pipi kiri, luka lecet di dahi dan hidung. Itu adalah 4 korban, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Terkait yang meninggal dunia, pihak kita juga melakukan pengawalan ke sana, kemudian juga memberikan tali AC sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dan lancar. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan ada 3 tersangka yang tadi sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga
memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Di mana kronologis kejadiannya? Korban saudara BH mengajak 3 korban lainnya untuk mengambil mobil di wilayah Pati dengan mengendarai mobil Sigra. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 1 atau 13.00 korban tiba di wilayah Sukolilo dan langsung menuju pada posisi GPS mobil. Korban menemukan mobil yang terparkir di halaman depan rumah saudara AG. Kemudian korban langsung membuka mobil dan mengambil mobil dengan kunci cadangan. Korban BH mengendarai mobil dan 3 korban yang luka mengendarai mobil Sigra. Jadi korban BH yang mengendarai itu mengendarai mobil Mobilio. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Kemudian mendapat laporan dari masyarakat, petugas Polsek Sukolilo mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban dan dibawa ke rumah sakit Kayan. Itu terkait tentang kejadian dan dengan kejadian tersebut yang tadi saya sampaikan kepada Kapolda membentuk tim gabungan dengan Polda dalam hal ini Krimum dan Polres Pati membentuk tim, akhirnya telah dilakukan penangkapan kepada 3 pelaku ataupun tersangka. Dan ini juga melalui gelar perkara juga pelaksanaan pengungkapan kasus ini. Oleh karena itu, ulangi ya, barang bukti yang kita amankan, saya sampaikan dulu. Barang bukti adalah 1 unit mobil Sigra, kemudian pakaian milik tersangka, pakaian milik korban, 1 buah helm, 1 buah kacamata dan busa helm, 1 unit motor Yamaha NMAX, 1 langkah yang dilakukan oleh pihak Polres dan juga Polda adalah mengevakuasi korban ke rumah sakit RSUD Kayan, kemudian membuat laporan, memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, menyita barang bukti dan mengumpulkan kebetulan ada video-video yang berada di media sosial, kemudian melakukan penangkapan dan menahan tersangka. Jadi yang bersangkutan 3 orang ini sudah diamankan di Polres Pati dan juga melakukan otopsi bagi korban yang meninggal dunia. Adapun pasal yang dikenai kepada pelaku ataupun tersangka adalah pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukumannya 12 tahun. Oleh karena kejadian itu kami menghimbau kepada masyarakat atas kejadian ini, yang pertama agar jangan main hakim sendiri. Kalau ada kejadian yang mencurigakan agar dilaporkan atau disampaikan kepada aparat penegak hukum ataupun kepolisian terdekat sehingga bisa diambil langkah-langkah kepolisian. Karena
bagaimanapun niat untuk melakukan manhunt sendiri ada pasal ataupun berefek dengan tindak pidana. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar melaporkan, jangan main hakim sendiri. Dan bagi warga masyarakat yang melakukan juga itu terlibat, agar menyerahkan diri untuk kita tindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturan hukum. Demikian. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Pak, ya, Pak, ada pengembangan penyelidikan ke arah penggelapan mobil nggak, Pak? Ya, terkait tentang kasusnya nanti akan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya. Sementara kita masih pendalaman kasusnya. Izin, Pak. Ya. Itu korban cross rental atau termasuk dari sindikat juga, Pak, dari penggelapan mobil, Pak? Kalau korban yang meninggal, informasi yang bersangkutan memiliki rental, ya, mungkin usaha rental kendaraan. Apakah melibatkan oknum petugas, Pak Dan, dalam kasus ini, Pak Dan? Masih dalam pendalaman, ya, terkait tentang kasus kejadian. Mungkin itu yang di depan, ya, terang, silakan. Nah, cukup, ya. Ada lagi, ya? Apakah sudah dimintai keterangan dia, aparat desa setempat mengenai video yang beredar? Ya, yang bersangkutan memang sudah ada apa integrasi, nanti kita tindak lanjut, masih dalam pendalaman kasusnya, ya. Saksi. Itu kan baru 3, ini masih ada peluang untuk yang lainnya kan? Ya, masih ada peluang untuk menambah tersangka. Ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lidi kasusnya. Oleh karena itu, misal dari masyarakat yang sekitar melihat agar bisa melaporkan dan membantu menyampaikan kepada kepolisian. Tadi disampaikan ada himbauan untuk menyerahkan diri, apakah ada juga oleh? Ya, sementara kita masih menghimbau, ya. Menghimbau nanti kalau sudah ada data pelaku atau tersangkanya tetapi belum tertangkap misalnya, pasti akan kita buatkan DPO. Itu kalau di daerah itu tidak, sementara mungkin kita terfokus dengan kasusnya saja, ya, difokus dengan kasusnya. Pak, api ini membawa mobil menarik dapat dari mana, ya, untuk tersangka api? Saksi. Hah? Yang AG dapat dalam mobil yang rentalan dari PO-nya. Baik, jadi silakan. Jadi untuk saudara AG, Pak Mabes Sumsoko, yang memang saat kejadian mobil-mobil tersebut ada di yang bersangkutan, terkait dengan pendalaman tersebut masih dapat pemilikan kita dalami. Pak, kalau legalitas yang mobilio itu sudah dipastikan memang punya korban, ya, atau gimana? Ya baik, jadi kita sudah minta keterangan atas nama tersebut, karena misalkan memang pernah berkomunikasi dengan korban, saudara Bela, dan juga berkomunikasi dengan pihak keluarga. Ya. Mobil status resmi atau leasingan? Ya. Status mobil itu leasingan atau resmi? Jadi kalau status mobil itu saat ini masih dalam proses. Tidak dikembalikan berapa lama, ya? Itu masih kita dalam kaitan apa mobil. Kalau para tersangka ini ditangkap di Pati semua atau gimana, Pak? Ya, di Pati semua, di Sukoharjo. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.